Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News Berita 1 News Channel. Pemirsa, helikopter Basarnas diduga jatuh di kawasan Canggal, Candiroto, Temanggung, Jawa Tengah. Lokasi jatuhnya pesawat di kawasan Canggal, Candiroto, Temanggung, Jawa Tengah berdekatan dengan kawasan dataran tinggi Dieng. Ada informasi yang menyebutkan bahwa helikopter itu adalah milik Basarnas. Helikopter itu sedianya mengangkut anggota untuk proses penanganan di kawasan Dieng yang meletus siang tadi. Ya, informasi yang kami dapatkan bahwa helikopter Basarnas ini jatuh sekitar pukul 16 atau hilang kontak sekitar pukul 16 lebih di atas desa Candiroto di area perbukitan Gunung Butak. Dikabarkan dari informasi yang didapatkan di lokasi dan warga sekitar bahwa diduga ada dua orang meninggal dunia dan kondisi helikopter rusak parah. Ini informasi yang kami dapatkan. Tapi masih harus dikonfirmasi lagi ke pihak terkait apakah kebenaran informasi ini valid. Kemudian para warga atau masyarakat sekitar belum berani mengevakuasi korban, masih menunggu pihak berwenang hadir di atau tiba di lokasi kecelakaan. Dan masyarakat memang dihimbau untuk tidak berada di TKP karena tentu akan memperlambat proses evakuasi. Sementara hingga saat ini petugas belum tiba di lokasi. Tadi disampaikan oleh Bapak Hernimus dari Basarnas mengatakan bahwa petugas masih dalam perjalanan untuk menuju lokasi hilangnya helikopter Basarnas di daerah Temanggung.